Okay, assalamualaikum. Saya cakap kawan, hari ni aku datang ke ladang Farm Fresh yang ada kat sebelah UPM tu kan. Selalu tengok hantar bini pergi kerja semua. Okay, ini dia kawasan dia. Kawasan yang sangat menarik untuk dibawa redah keluarga. Okay, ikuti video aku. Okay, sekarang kita berada di ladang Farm Fresh yang terdapat di sebelah UPM. Ni boleh tahan besar juga tempat ni. Ini dia pemandangan jalan masuk di Farm Fresh. Okay. Sepertian juga hari ni sebab musim cuti sekolah. So ramai orang. Sepertian juga ramai. Macam-macam binatang ada. Okey. Kawasan dia. Okey, ini kita berada di kawasan yang ada burung, untuk burung-burung. Burung. Tu dia ada nama dia. Oh, aku pun tak pernah tahu nama binatang ni. Yokohama chicken. Macam mana rupa Yokohama chicken jom. Ni dia. Yokohama chicken. Itu cara panggil ayam. Ibu tengok ayam ni. Ini dia. Ini pula ni ayam berbenda ni. Ayam ada berbulu. Berbulu ke di kaki. Ini kalau panggil ayam macam tu lah. Boleh lah nak bawa budak-budak. Kalau tak kenal macam mana rupa ayam lah. Ni ada ayam. Ayam semua tidur ke. Ni dia nama ayam dia. Pekin Bantam. Ni ayam tu. Kepala dia lawa je. Ini sini berjambul. Baik punya. Apa nama ayam ni? Okey. Polish chicken. Macam tu orang mana. Okey. Apa lagi ayam ada? Ayam-ayam jarang ada kat Malaysia dekatnya. Ini mungkin ayam hutan lah. Takkanlah tak kenal kan? Ni. Ni bapak besar ayam ni. Bapak besar macam ayam daging. Tu dia tengok besar. Tu nama ayam ni. Brahma chicken. Betul lah besar. Okay. Ayam apa tu? So keliling ni sangka ni semua ayam. Ni apa dia? Chronic chicken nama dia. Ini pula ayam serama. Ayam serama takkan kau tak kenal. Ayam kecil-kecil je kan. Okay. Pusing. 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 Ni burung-burung empati ni. Aku cakap. Kat sini best. Ada lembu. Anak lembu dia tengah bergeser. Dekat apa gatal kat. Dia gahar leher dekat apa. Dekat batang pokok kan. Inilah dia lembu. Nak dijilat dia. Lembu ni terlampau apa? Terlampau mesra sangat. Tak ada biasa jumpa orang kot. Boleh tahan juga sini. Dia punya bau. Enak lembu jantan. Nampak. Meloket bau lembu kat tangan. Tu dia. Dia punya ni ada tanda apa?
ni. Jap, segitiga tu. Kepala ni kan. Ha, nampak. Ini segitiga. Handphone lah. Mana bukan bukan makanan. Ha. Pelayan siap tengok lembu. Ha, ni kalau korang nak tengok fun fresh. Ha, ni dah lembu. Banyak lembu siut. Ha. Hei, melekat tangan aku bau lembu. Ha, ni ladang lembu. Ni dia punya ni konkrit je, bukan bukan kayu, konkrit. Kalau kayu ni mau mau roboh. Okey. Ha, ni sekitar dia punya ni lah. Ha, tu ni anak-anak lembu ni, label-label anak lembu. Okey. Okay, kat sini kalau kau nak pergi tandas ada masalah, tak ada masalah. Ha tu ha. Tandas ada ha. Sebelah dekat apa? Kanal lembu tadi kan. Kanal lembu. Ha tu dia. Okey. Okay, macam ladang ternakan anak-anak lembu lah. Kita meneruskan apa jalan jalan dekat apa farm fresh ni tu dia ha. Ha tu dia. Siapa tak pernah tengok apa tempat membeli lembu secara sistematik, ah ni dia. Ni antara ladang lembu sistematik yang boleh katakan yang besar jugaklah dekat Malaysia lah kan. Sistematik ni sebab dia ladang dia ada cara, ada sistem, ada aturan dia untuk membuat pembersihan semua, cara bagi makan semua. Dia tahan ni. Ni taklah lembu untuk apa, untuk untuk bahan-bahan tenusu kan. Boleh tahan oh, lebar besar. Aku pun first time tengok ladang sistematik macam ni. Okey, selain kat sini ada lembu, kat sini juga ada kolam-kolam yang membela apa spesies itik. Tu dia. Nampak tu itik apa tah nama tu kan. Kuak 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 kuak. Ha, agak macam turut panggil itik. Tak tahulah kan. Tadi ayam boleh nyut. Ha ni. Ha, 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 ha. Nampak angsa, angsa. Yang sebutik. Ha ni angsa. Ha. Oh, boleh. Ha, start. Mungkin setengah orang kampung tak ada hal jumpa itik. Jumpa ni biasa je lah. Kalau orang-orang bandar. Benda ni. Agak luar biasa lah. Sebab bela itik dalam kawasan yang sistematik ni kan. Tu dia itik nampak. Ha. Lari pula kau orang nak ambil gambar pun, nak ambil video pun lari je. Sini lah. Tak mau dia dengan aku dah. Nampak itik-itik tu pun belah sana. Okay. Okay. Sekarang kita pergi ke pula kandang kambing lah. Jalan-jalan ke kandang kambing pula. Okay. Wah, jinak tu kambing ni. Usik-usik kepala dia. Usik kepala dia. Lembu tadi tu jinak. Mbek. Bukan miau. Mbek. Itulah masalah anak-anak aku duduk bandar. Dia tak tahu nak panggil kambing ni. Dia panggil miau. Okay, kat sini ada kandang kambing. Angsa belah ujung. Ni angsa putih ni. Okey. Nampak. Dia jaga jangan disudu. Sampai disudu. Tak tahu lah seputih ni menuju je. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum. Pesek kepala. Pesek kepala. Okay. Itulah bunyi angsa. Kalau korang tak pernah dengar angsa macam mana bunyi ni kan. Macam tu lah angsa. Ni asinia ni kandang binatang liar. Tu dah. Biawak. Bosa kat biawak ni. Walaupun nampak macam apa kan. Biawak nampak. Korang tak pasal nak apa-apa. Biawak ni tengah tidur ni. Yang putih tu kan. Putih dia tu nampak putih tu. Yang putih. Kan dah terbuka mata tu. Tadi putih kan. Dah terbuka mata. Okey, sorry lah kacau. Biawak dia tidur. Okey. Lepas biawak. Mata ni. Bapak ular sawa. Itu dia. Mana kepala dia?
aku ular ni aku goyang sikit. Ni ular sawa. Walaupun level anak-anak ni besar betis juga lah. Oh, dalam tu ada punya. Dalam mata. Okay. Dalam tu pun ada. Ular tu berlingkar. Okay. Ni sarang ular sawa dengan biawak lah. Ni biawak ni, biawak air ni. Siap berendam lah air kan. Okay. Ni sarang lah. Nama dia. Okay. Betul lah, biawak air. Dengan ular. Okay. Ada tempat ikan ni. Boleh masuk tak? Okey, ikan. Jom kita dapat ikan. Okey, sini. Jom kita masuk tengok. Okey. Oh, sini ada banyak ikan laga. Ikan laga. Okey, sini tempat dia beli ikan lah. Okay geng, ni pemandangan di sebelah akuarium lah. Kau boleh nampak kan. Tempat dia luas. Luas sebelah sana tu ada tempat macam tempat-tempat sayur lah. Tanam-tanam sayur kan. Boleh beli sayur sana. Luas tempat ni. Petang ni hari ni sebab cuti sekolah. Awak hujung bulan apa, bulan 8. So banyak pelancong-pelancong daripada China sebenarnya yang datang sini. Okay. Okay, selain kat sini ada juga kolam ikan, ikan kap. Nampak tu. Oh, banyak ikan siut. Banyak ikan. Nampak tu. Banyak ikan. Ni kalau nak healing-healing boleh lah. Tangan-tangan gambar kan. Sini lah, ni jadi pemandangan sikit. Okay. Sing lagi balik. Okay. Kolam ikan ni lah. Jalan. Tadi ni kolam ikan lah. Ikan-ikan kap. Pemandangan sini cantik lah. Untuk first time sampai memang oh, gempak lah nampak. Selalu aku lalu je tepi highway, aku tak pernah singgah pun. Singgah kena bayar. So maksud ni sini berbayar. Okay. Dia ada macam macam terowong tumbuhan lah. Ni tempat ni lapang, sangat sesuai lah kalau nak mengambil gambar, sesi fotografi apa semua kan. Pokok boleh tengok, pokok apa, pokok getah yang dah lebih usia 40 tahun kat sini. Ha, tempat-tempat ni sesuai lah untuk bergambar. Sesuai untuk bergambar. Ada lembu semua kan. Kat sebelah sana tu, okay, aku buat sana lah. Sana tu ada rusa. Rusa di dilepaskan. Okey. Rusa dilepaskan dalam satu kawasan berpagar yang agak besar, berbentuk bulat. Okey. Nanti kalau kau orang bawa anak-anak boleh lah naik tu, apa benda nama mini train tu kan. Dia akan pusing lah pasal ni. Okey. Okey, belah sini dia lepaskan ayam, angsa, apa tu, ayam burung. Belah sana tu ada rusa. Rusa ni tak nak datang kat sebelah sini pula. Ya, aku besan tak nampak rusa kan. Belah sana ada rusa. Tak ada nak datang dah. Sombong ayam ni. Katanya pasal dia orang ni dah kenyang ke. Belah sana ada rusa. Rusa. Nampak. Ada rusa. Oh,
Jap kita pergi sana kejap tengok rusa. Jom kita tengok rusa. Jom kita tengok rusa. Jom jalan. Okay, okay, okay. Jom, jom, jom lah Fadli. Tak kisah je. Okay, kat sini ada arnab. Okay, ada pokok getah yang tumbang. Dia hidup balik. Ha, ni ikut. Ikutlah kan. Orang bandar sekarang ni nak jumpa pokok getah susah. Ha, tapi kecuali orang kampung lah. Ha, ni lah dia rupa pokok getah. Rupa pokok getah. Okay. Oh, rusa sini jinak siut. Tak lari pun. Okay. Okay. Rusa. Aku tak tahu nak panggil rusanya. Tak tahu lah apa bunyi tu. Ha, tak tahu lah. So, dia tak menyaut pun. Ha, tu anak rusa. Nampak baby rusa tengok eh. Okay, jom. Meh, meh, meh sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Meh. Percubaan untuk memanggil rusa gagal. Dia hanya tengok je. Okay. Ni rusa. Inilah rusa kalau kau. Rusa tengok secara live kat sini. Okay. Selain daripada tengok pokok getah. Yang main ya. Walaupun mungkin bunyi... bunyi tu biasa je pokok getah. Apalah sangat pokok getah. Tapi sebenarnya tu saya cakap, generasi yang budak-budak, anak-anak muda yang duduk bandar, kawasan-kawasan bandar, dia tak kenal pun pokok getah macam mana rupanya. Kat sini, kat ladang Farm Fresh ni, antara tempat yang sesuai lah untuk kita bawa anak-anak kita untuk kenal macam mana rupanya pokok getah, macam mana rupanya biji getah, macam mana rupanya binatang, apanya rusa, arnab macam mana, ayam macam mana. Ha. Dia terowong, macam terowong kanopi lah. Pokok-pokok tu ditanam, dia buat macam bentuk terowong lah. Memang hancun lah kalau nak setakat nak ambil gambar kan. Memang hancun lah. Pusing balik. Ni hancun lah. Memang hancun. Okay, sini ni Farm Freshnya kawasan kan. Okay. Dekat sini apa yang ada? Okay, kat sini apa yang ada? Ada juga kedai-kedai makan, kedai minum. Okay, ni dia. Ha. Sini. Kat sini ada jual susu. Susu. Siap aku tadi aku macam ada bau kopi. Adalah bau apa gerai sini kan. Ada. Menarik lah. Ni dekat pintu masuk. Sebelah pintu masuk tu, dia memang ada ni lah. Okay, kawasan sekitar. Okay, tengok apa ni. Okay. Yeah. Kita masuk. Okey. Oh, banyak dalah lah ni. Ha. Kosong ni. Kosong tu. Nah, ini sold out. Inilah suasana dalam dia. Okey.